Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya di Giri Purnama Channel. Hari ini hari Jumat ya, tanggal 1 November 2019. Ya, 1 November 2019. Saya akan coba menguji jangkauan dari HT FT4V. Ini dia, berapa jauhkah kemampuan daya pancarnya untuk membuka RPU di posisi Jati Bening. Saya sekarang berada di kilometer kurang lebih kilometer 17 ya. Seperti apa? Ikuti terus video saya ini. Namun jangan lupa untuk subscribe dan like agar saya dapat membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Dengan saya di Giri Purnama Channel. Oke, kita coba seberapa mampukah HT Yaesu FT4V ini membuka RPU yang berada di Jati Bening. Jadi saya posisinya ada di pintu tol Bekasi Timur kurang lebih ya, sejajar. Jadi di sana itu Jati Bening itu kilometer 8. Saya sekarang berada di kilometer 16. Jadi sudah bergeser ya dari tadi intro saya. Jadi kurang lebih saya ada 8 kiloan. Tadi sebelumnya saya tadi sudah mencoba di kilometer 20 ya. Sekitar 12 kilo saya sudah mampu membukanya. Coba kalau jangkauannya sekitar 8 kilo apakah bisa membuka? Harusnya bisa sih ya. Indikatornya adalah RIC saya yang akan terjadi feedbacknya. Cek radio, cek. Bisa ya, cek radio, cek. Adakah yang monitor? Halo. Nah, jadi terdengar. Coba saya volumenya saya besarkan. Bukti feedback. Selamat pagi. Pagi-pagi ya, Moto. Selamat pagi. Suaranya beda banget jauh. Ayah di mana tadi? Kilometer 16, Om Untung, 10.5 Papa Mai, menggunakan HT, diterima berapa nyampe di situ ganti? Terima berapa ya? Terima sama gitu, sama aja tapi pur, terimanya pur ganti. Di monitor, alhamdulillah, tes. Voltase 7,8 volt belum di charge nih. Jadi kalau ya semua bandel ya. Samping kanan saya dilaporkan mengarah ke timur macet, berhenti. Arah ke baratnya masih menggelinding. Sudah nganter belum keuntungan nih? 15% kembali saya. Sampai hari ini tapi pun libur itu dari hari Rabu libur, nanti mulai lagi Senin. Gitu, ojek online-nya stop dulu nanti. Ojolnya selesai dulu, masuk istirahat dulu ya. Ya untuk teman-teman kalau hari Jumat sepi nih, pada nambah nasi goreng kayaknya ganti. Tadi malam tadi pagi udah jam 5 lewat dan udah sampai Widya Chandra gitu. Terus lalu tuh ya ada omongan itu masuk ke sini. Tapi pun gitu, tapi pun nggak ada tapi pasang batik. Om Leong, iya dari Bali ya. Apa ininya Whisky Charlie? Whisky Charlie Uniform, WC umum. Depannya apa tuh Bali itu, region Bali itu? Om ganti.
14 begitu Pak Fitur ganti. Ya, 14 WC umum. Ingat tuh. WCU Whiskey Charlie Uniform Leo. Oh, pakai TeamSpeak berarti ya. Lupa gasnya menutup. Ganti pakai TeamSpeak, ganti. Iya, pakai PS3. Jadi HT ini mampu kurang lebih jangkauan 8 km ya. Meski saya di KM 20 atau sekitar 12 km pun mampu membuka RPU. Di monitor kawan nama sejahtera itu mah nama perusahaan ini. Alat tulis ganti. Mantap. Ya. Stabil. Meski voltase 7,1. Terima kasih sudah menonton. Dan sampai jumpa di video saya yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.